الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدب ونفع في علم شيء دارين آمين ka wakilun dan menjual seperti syarik seorang yang bersyarikat wakilun oleh seorang wakilun seperti orang yang bersyarikat menjual oleh seorang wakil sohak maka sah mubasyaratuhu sah oleh mubah syaratnya ya, langsung melakukannya atas saru kali akan daya guna untuk dirinya ya, satu si wakil ya, melakukan transaksi si wakil melakukan transaksi umpama di sini menjual dia menjual dari orang yang dia wakili Misal mani mislin. Dengan harga misil. Harga yang berlaku umum. Faksar atau lebih. Umumnya 10 ribu. Umpama, atau 100 ribu. Umumnya lakunya 100 ribu. Umumnya dia jual. Alhamdulillah. Ya, velajabi nasiatan nggak boleh dia jual secara utang nggak boleh tempo. Ini penjualan yang secara jual beli tidak ada atau bersih daripada riba. Zaman sekarang terbalik orang lebih senang jual dengan cara tempo, dengan cara utang. Kalau utang dimudahkan, beri mobil, beli motor. Kalau utang Langsung keluar mobilnya. Ya. fa'isin Dan tidak boleh juga dengan ya, kerugian yang tampak, nggak boleh. Ya. Nggak boleh dia e, melakukan kerugian yang tampak. Bi Allah Dengan bahwa tidak bisa diiktimalkan yang biasanya nggak bisa. Jangan. Ya, kalau dikit-dikit aja, ruginya dikit, kurangnya dikit, ya dimaklum. Fayabi'u, maka dia menjual mayusawi asyaratan betis atin muktamanun maka menjual ia akan sesuatu yang menyamai sepuluh ya, dengan sembilan maka itu dimungkinkan ya, umpama sepuluh ribu berlaku umumnya sepuluh ribu atau seratus ribu dah. ya seratus ribu dia jual Sembilan puluh ribu umpama, nah sedikit itu ya. Wah bisa niatin rumah tamarin, Dan dengan 8 itu tidak mau tidak dimungkinkan. Lakunya seratus ribu dia jual delapan puluh ribu itu terlalu. Itu namanya bigupinin fashion itu nggak bisa begitu jangan, rugi nanti. tanggung dia ganti dia si wakilnya atau syarikat sama dengan syarikat begitu juga umat taslimi walau misnian pada hari ya penyerahannya itu pada hari itu juga ya, hari penyerahannya sekalipun yang yang misil ya. sekalipun yang berlaku umumnya segitu ya. yang semisal ini goyah nih, walau misalnya ini goyah sekalipun bagi menanggung harganya. Ya, ini misalnya nih dengan uh, ya barang yang semisal ya, yang ada misalnya. In akbadul mustari. Ya. Jika dia menerima, ya, jika kekal maka dia kembalikan akan dia dia pulangin izin bil dan baginya ketika itu boleh menjualnya dengan izin yang dahulu boleh dia izin yang dulu izin apa dan izin dari siapa izin dari syarikatnya atau di sini izin dari mewakilnya wakob dusama dan menerima uh, harganya walayat manu dan dia tidak menanggung akan dia harganya wa intalifa dan jika dia rusak gharam al muwakkilu biadalahu wakila al wal qararu dan jika dia menanggung ya maka jika rusak maka menanggung oleh yang mewakilkan akan gantiannya kepada wakil atau orang yang beli wal qararu alai dan tetapnya atasnya wa hadza kulluhu ini seluruhnya iza atlaqal apabila muakil memutlakan al wakalah akan wakalahnya itu fil bai pada jual bi alam yaqay Anak nih, nanti tidak uh, uang yang berlaku di situ, wa in koinnya tidak bisa in Dan jika ia muakin mengkaitkan mensarkan dengan sesuatu, maka diikutin apa yang disarankan oleh muakin itu. Wallahu a'lam sawal.